Fenomena alam berupa gerhana bulan total akan kembali terjadi di Indonesia pada Rabu 31 Januari 2018. Bukan gerhana bulan total biasa, fenomena kali ini akan sangat istimewa. Masyarakat tidak hanya bisa menyaksikan gerhana bulan, tapi juga bisa melihat blue moon dan super moon secara bersamaan yang disebut dengan istilah super blood blue moon eclipse. Fenomena seperti ini sangat jarang dijumpai dan terakhir kali terjadi 152 tahun yang lalu. Meski namanya blue moon, bukan berarti bulan tersebut selalu berwarna biru. Blue moon merupakan istilah untuk menyebut bulan purnama kedua dalam satu bulan. Ya, bulan purnama biasa terjadi satu bulan sekali, namun pada siklus tertentu dapat terjadi dua kali. Sedangkan supermoon adalah kondisi bulan purnama yang berada di posisi terdekat dengan bumi, dengan jarak antara keduanya sekitar 30.000 mil atau sekitar 48.270 km. Sehingga jika dilihat dari bumi, bulan akan terlihat lebih besar. Puncak gerhana bulan total akan berlangsung selama 1 jam 16 menit, dari pukul 19.51 hingga 21.07 waktu Indonesia Barat, dengan penampakan bulan berwarna merah darah yang bisa dilihat dari seluruh wilayah di Indonesia. Terkait fenomena tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan mengeluarkan surat edaran khusus yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Budaya, serta Biro Pendidikan dan Mental Spiritual. Dalam suratnya, Anies meminta kepada Dinas Pariwisata dan Budaya untuk menyiapkan fasilitas dan tempat-tempat wisata yang dapat dijadikan titik pengamatan gerhana bagi warga Jakarta. Beberapa tempat yang disiapkan dinas tersebut adalah Planetarium Taman Ismail Marzuki, Tugu Monas, Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Taman Fathahillah, Kepulauan Seribu, dan Taman Mini Indonesia Indah. Tahun 2018 diprediksi akan terjadi 5 kali gerhana. 2 diantaranya adalah gerhana bulan total yang dapat diamati dari Indonesia pada tanggal 31 Januari dan 28 Juli.